Al-Tikif Al-Faradu bin Ahmad, pakar pembedahan di KPJ Selangor. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit maklumat mengenai kanser usus besar yang meliputi kanser kolon dan juga rektum. Kanser ini adalah salah satu kanser yang paling banyak berlaku di Malaysia, terutamanya di kalangan kaum lelaki. Usus ini adalah melibatkan sistem pencernaan di dalam bahagian badan, terutamanya di bahagian usus besar yang dibahagikan kepada kolon dan juga rektum. Pada hari ini, saya akan cuba menjawab beberapa soalan yang selalu diutarakan oleh para pesakit. Contohnya, soalan sering sukar membuang air besar dan kerap sembelit. Adakah ianya tanda seseorang itu berisiko mendapat kanser kolorektal? Ya, sukar membuang air besar dan kerap sembelit itu adalah salah satu daripada simptom untuk mendapat kolorektal kanser. Soalan seterusnya, betulkah golongan lelaki lebih kerap menghidap kanser kolorektal berbanding wanita? Ya, kanser kolorektal lebih kerap terjadi kepada kaum lelaki berbanding dengan kaum wanita. Bagaimanakah ujian saringan dijalankan? Ujian saringan dijalankan beberapa cara dan yang paling mudahnya ialah untuk mengesan kehadiran darah di dalam najis. Ia juga diikuti dengan beberapa lagi ujian saringan seperti kolonoskopi yang memerlukan pesakit ke hospital untuk menjalani prosedur memasukkan kamera ke dalam lubang dubur. Adakah ujian kolonoskopi berisiko tinggi dan meninggalkan kesan sampingan? Ujian kolonoskopi adalah amat selamat dan meninggalkan kesan sampingan yang terlalu sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau kerana prosedur kolonoskopi selalu dijalankan di KPJ Selangor dan ianya cuma mengambil masa lebih kurang 30 minit sahaja. Adakah kanser kolorektal boleh mengganggu keupayaan wanita untuk hamil? Ya, jika ianya tidak dirawat semasa ianya berada pada tahap awal. Apakah tips pemakanan atau suplemen yang boleh membantu mengurangkan risiko kanser kolorektal? Tiada tips yang istimewa, akan tetapi terdapat ubat-ubatan yang masih lagi di tahap kajian seperti aspirin dan juga vitamin D. Buat masa sekarang, saya mengesyorkan agar kita termasuk saya cuma mengambil kadar pemakanan secara seimbang dan secara sederhana. Akhir kata, saya ingin mengesyorkan kita sama-sama menjaga kesihatan diri sendiri, sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat dan makan secara sederhana. Jika ada tanda-tanda yang kita rasa kita ada kanser kolorektal, datanglah segera berjumpa doktor di KPJ Selangor kerana kita sentiasa mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa sihat. Sekiranya ada persoalan, you can go to our official website, Facebook ataupun Instagram KPJ Selangor Specialist Hospital.